بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم والى حضره جميع اخواني من الميسر او الشهداء الصالحين والصحابه والتابعين والشهداء والى حضره الشيخ بن حسن الشيخ والى حضره المهجر والى حضره نوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة سانكين صحابة أبو هريرة رضي الله عنه Qala dawa sapa sahabat Abu Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man mata wa lam yahzu wa lam yuhaddits nafsahu bil wasi mata ala syu'batin min nifaq Man utawi sapa wonge iku mata mati sapa man Oleh mati mau walam yauzu hale or durung tahu perang sopoman. Urung tahu perang fisabi lillah. Ya walam yuhadith lan ora pernah. Apa? Ngomongi nafsahu ing atine urung pernah kerentek. Tidak pernah berkeinginan blas. Bila wazwi kelawan perang. Maka mata mati sawamu ala syu'batin ing atase cabangan min nifaqin saking munafikan. Makanya kita itu jangan berharap perang. Jangan berharap apa itu perang. Tetapi dalam hati kita andai dibutuhkan perang. Bila agama Islam ngoten maksudnya. Andai suatu saat dibutuhkan perang. Diperlukan perang, bahkan diwajibkan perang melawan orang kafir, misalnya. Maka saya akan berangkat. Sama aku tunduk hati sih ngoyong. Sebab gak tahu perang, kayak zaman kanjeng Nabi. Tapi kerentek hati orang pernah, niki gak apik. Mboten saya, wong nek mati sampai ngoten niku, orang pernah kerentek blas. Mati mbilo agamane Gusti Allah. Maka orang itu termasuk tiang sing mati dalam keadaan munafik. Mane kemau nang ati kedah muni saya tidak ingin bertemu dengan musuh. Saya tidak ingin perang, tapi kalau suatu saat dibutuhkan perang, maka saya akan berangkat perang. Bila agama Islam kudu duwe. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Jabir Kunna ana sapa ingsun kita Kunna ana sapa kita Ma'an Nabi bersama kanjeng Nabi iku ma'an Nabi bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fi ghazatin ana ing dalem suatu perang yaitu perang Tabuk Baqala mongko dawu sapa kanjeng Nabi Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasaumul marad wa fi riwayatin habasaumul udhru wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri kanjeng Nabi kata sahabat Jabir
dalam perang Tabuk. Niki dawuh ngeten, inna bil madinati, sak temene iku di kota Madinah, lari jalan ono pira-pira wong lanang, masir tum kang ora pernah mlaku sira kabeh, mlaku perang, mlaku untuk perang, masiron kelawan mlaku temenanan, wala kotoktum, lan ora memutus sira kabeh wadian ing lembah, dalam arti menempuh maksudnya, wala kotoktum lan ora menempuh sira kabeh wadian ing lembah, ing ereng-ereng gunung juga bisa, illa kejobo kanu ono sopo rijal iku ma'akum bersama kalian. Di Madinah itu ada orang pas perang Tabuk, arep budal Tabuk. Kanjeng Nabi dawuh ngene, mantun nih, mantun perang Tabuk. Sesungguhnya di Madinah itu ada orang, ada beberapa orang, wong lanang tentunya. Sing ketika kalian itu budal perang, dene ya budal perang. Ketika kalian menerjang menempuh daerah sing terjal, dia juga selalu ikut. Tapi sekarang dia enggak bisa ikut. Habasahum, telah menahan hum mereka apa al-maradu loro, sehingga mereka enggak ikut perang Tabuk. Sing biasanya perang melok, iki dia enggak melok. Wa fi riwayatin, dalam riwayat habasahumul udhru, habasa telah menahan hum mereka apa al-udhru, udhur. Wa fi riwayatin illa syarakukum, kejaba mereka sekutu kalian fil ajri, dalam ganjaran. Artinya apa? Wong kuwi kalau biasa melakukan sesuatu, perang katakan, kok suatu saat dia enggak ikut perang mergo alasan, mergo ana udzur syar'i, lara atau apa. Walaupun dia enggak ikut perang, maka dia termasuk wong sing oleh ganjaran perang. Mengenai kalau kita ingin mendapat pahala sesuatu sementara kita tidak melakukan, maka caranya gampang, lakukan hal itu secara rutin dulu. Ngoten, sampean rutin ngaji, bendino ngaji, bendino ngaji, tiba-tiba sampean gak iso ngaji mergo ana udzur, udzur macam-macam, bisa jadi loro, loro untu misalnya, pas dilala ana orderan apa jenenge iku madu ngeterno kono, gak iso ngaji misalnya. Tapi sampean tidak pernah tidak ngaji lho ngono. Ngaji, maka sampean pas ngeterno madu mau. Pas gak iso ngaji mergo ngeterno madu mau, sampean oleh ganjaran ngaji. Mangane dodol madu ae. Tapi syaratnya kudu biasa dhisik. Sudah kulina, lalu tiba-tiba orang tahu ngaji, tiba-tiba mari ngulung dadak mun, aku lho oleh ganjaran ngaji, podo karo sampean, najen aku tetulan madu. Ya gak iso, orang tahu, apa, biasa ngelakon. Ini kalau terbiasa dulu baru, suatu saat ada udhur, gak bisa melakukan. Wong biasa sholat malam, bangun malam. Bangun mah, bangun mah. Suatu saat mergo ada udzur, mergo loro atau kebablasan, mergo kecapean, maka podo karo dia ikut apa no, oleh ganjarannya sholat semalam. Rawahul Bukhari min riwayat Anas, wa rawahu Muslim min riwayat Jabir. Kalau Bukhari dari riwayat Anas, kalau riwayat Muslim itu dari sahabat Jabir. Walau itu sedangkan lafale ikulau ketima Muslim. Wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Arabian sak temene wong badui iku atasowan sopo wong badui annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sopo Arabi, ya Rasulullah, ar-rajulu utewa lanang iku yukotilu, derek perang sopo rajul oleh ndelek perang lil magnami, krono mendapat harta jarahan. Ya Rasul, niki wonten tiang derek perang tapi tujuannya kangge apa, mendapatkan harta rampasan.
Warajulan ana wong lanang yukatilu kang perang sapa rajul. Oleh perang malu yuz karo agar disebut-sebut sapa rajul. Biar dia disebut-sebut wong sing hebat, orang yang sekti mandraguna ora tedas bapak peloning pandhe. Agar dia menjadi pahlawan. Warajul dan ada orang yang yukatilu iku yukatilu perang sapa rajul. Liyura agar bisa diketahui apa makanuhu kedudukannya. Agar dia menjadi orang yang di apa namanya diperhitungkan dalam komunitasnya, sangat dihormat. Mati dia gila hormat, perang itu biar dia dihormat, dihormati. Wa fi riwayatilan eng dalam riwayat yuqatilu saja'atan. Yuqatilu perang sapa rajul oleh prama saja'atan krono keberaniannya. Wah, kewandel mau. Menampakkan sifat kendel. Kendele menampakkan keberaniannya. Wuh, hebat aku. Konopo, ndelik ae, nah, misalnya. Wa yuqatlan awal perang sapa rajul oleh peramang hamiyatan krana ane fanatik. Ah, fanatik wis. Ya fanatik, perangi krana fanatik. Wa fi riwayat ada wa fi riwayat indra suci riwayat yuqatilu perang sapa rajul oleh peramang hudban krana muring-muring. Ngamuk ini perangnya gak krono sabilah tapi krono muling au krono muringmu muring kata rajul faman fi sabilillah faman mongko iku sinten ya rasul diantara mereka sing perang-perang macam-macam ada yang perang untuk mendapatkan rampasan ada yang perang agar dia disebut-sebut namanya agar ada orang yang perang agar dia mendapat kedudukan di tengah masyarakatnya ada perang karena ngendel-ngendelno apa menampakkan kendele ada yang perang karena fanatik bahkan ada yang perang karena muring-muring sinten ya rasul diantara mereka sing perang iku fisabilillah di jalan Allah faqala mongko jawab sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah man utawi sapa wonge iku qatala perang sapa man oleh perang maulitakuna supaya ono apa kalimatullah agamane Allah iya yu agamane Allah ikwal ulia luhur barang siapa yang perang semata-mata agar agama Allah ini luhur fahuwa mongko utaiman iku fisabilillah perang dalam sabilillah yang sempra sabilillah itu semprangnya tujuannya semata-mata mengagungkan kalimat Allah mengagungkan agama Gusti Allah. Dadi liyan iku gak dianggap fisabilillah oleh yo sesuai dengan harapan saja ganjarannya gak oleh. Jadi orang-orang yang perang tidak karena fisabilillah, tidak karena litakuna kalimatun ilal ulia bukan karena itu, tapi karena faktor lain tadi maka semuanya tidak mendapatkan pahala dan orang mendapatkan ganjaran. Sing oleh ganjaran ya perangnya karena Gusti Allah. Bela agamane Gusti Allah. Oh, ini kan wangel. Wangel ngeten niku. Umume wong fanatik. Ada umum wong-wong do fanatik. Makanya kita tidak boleh fanatik. Karena kalau fanatik itu menutup kebenaran dari yang lain. Itu fanatik. Kita tidak boleh fanatik, tapi kita punya komitmen. Kita punya komitmen. Tidak boleh fanatik, tapi kita harus punya komitmen. Sebab kita buat apa namanya fanatik, ya kita tidak akan menerima kebenaran dari yang lain. Itu karena fanatik. Karena kita karena itulah kita tidak boleh fanatik. Komitmen, semangat, menjaga yang sudah ada itu wajib. Yang tidak boleh adalah fanatik. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As. Saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Abdullah bin Amr bin As.
Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ghaziyatin ora ana utawi golongan kang perang. Ausariyatin utawa sama ghaziyah sama sel sama. Takzu kang perang sapa ghaziyah atau sariyah. Fatagnamu lalu dia mendapat harta jarahan. Wataslama lan apa selamat sapa ghaziyah. Tidak ada orang yang ikut perang lalu dia selamat lalu dia mendapatkan ghanimah illa kecuali kanu ana sapa ghaziyah. Ana iku qad ta'ajjalu telah apa iku mau nyepetno telah cepat-cepat sapa man cepat-cepat sapa man bi tsulutsai ujurihim 2/3 apa namanya itu ganjaran mereka. Jadi wong perang itu utuh. Kok ganjarannya ning dunia sudah mendapatkan ghanimah lalu dia selamat, ada 2 rahmat Allah yang diberikan dia ketika di dunia, siji selamat, nomor loro apa jenenge mendapat mal magnam atau ghanimah. Maka orang seperti itu dia telah mendapat 2 hal kenikmatan Allah sekaligus di dunia, yaitu apa namanya 2/3. Wa ma min ghaziyatin ora ana utai wong sing perang au sariyatin takhfiku kang ora oleh jarahan dia tidak mendapatkan harta warisan watu sobulan ditimpa musibah dia kena sabetan pedang dia kena tombak bahkan dia meninggal dunia dalam perang dan dia tidak mendapatkan harta rampasan maka tamma sempurnalah lahum bagi mereka apa ujuruhum ganjaran mereka sempurna ganjarannya diberikan oleh Allah di akhirat wes perang wes kena musibah dan tidak mendapatkan harta rampasan maka orang itu apa namanya sempurna ganjarannya besok di akhir. Tapi nek wong selamat lalu dia mendapatkan harta warisan 2/3 sudah diambil terlebih dahulu di dunia. Rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah tasan sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan sak temene wong lanang iku kala dawuh sapa rajul. Ya Rasulullah wa Rasulullah Idzan mugi ngizini panjenengan li dumateng kula fisyahati endelem mengembara. Ya Rasul izinkanlah kami untuk pergi mengembara. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi. Inna siyahata ummati al jihad. Saat temene pengembaraan hambaku. Inna siyahata ummati saat temene pengembaraan umatku iku al jihad. Fisabilillah ya azza wajal. Pokok orang itu jihad fisabilillah, dia juga termasuk ikut bagian apa mengembara. Hati sampean mengembara pindah dari kampungmu untuk jihad untuk apa namanya menyebarkan agama. Sampean itu penting. Sampean pergi dari kampungmu. Nanti misalnya kayak Andi moroneng daerah pegunungan kono. Walaupun yang daerah kabuh tapi sing pelosok gunung. Sing kono jarang wong sing beragama, wonge badui kabeh. Saya mlebu ning kono. Siahah. Manggon nek ngono mengembara ndok kono, maka sampai ndok kono berjuang iku luar biasa. Lah kata Kanjeng Nabi lah jihad apa namanya siyahah ya sebenarnya adalah jihad fisabilillah. Memang penting siyahah. Rawahu Abu Dawud bisnatin jayyidin. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As sangka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Dawud sapa Kanjeng Nabi qaflatun kagoswatin qaflatun utai bali sangka perang iku kagoswatin kaya budal perang lho niku dadi atau kaya dene perange
pulang dari perang, iki sama halnya orang itu perang. Artinya apa? Dapat ganjaran. Hati uang perang itu ganjarannya telu loh. Berangkat oleh ganjaran, perang oleh ganjaran, mulai jonge perang ya oleh ganjaran. Ganjarannya kuat deh. Al-qofla itu maknanya lafal qofla iku rujuk balik. Wal muradu utai kantin karapaken iku rujuk kembali minal ghozwi daging saking perang. Ba'da farawi dalam sa'wuse rampungnya perang. Hati pulang setelah perang selesai. Wa makna utai maknanya hadis iku anahu sak temene wong sing perang iku yuthabu diparingi ganjaran sapa wong sing perang fi rujuihi endalem balike ghozin wong sing apa iku mau perang ba'da farawihi endalem sause rampunge wong mau rampung minal ghozwi saking perang budal oleh ganjaran perang oleh ganjaran mulai saking perang ya oleh ganjaran Wa anis Sa'ib lan saking Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Qala dawu Sa'ib sapa bin Yazid. Lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghazwat Tabuk. Lamma qadiman alikane telah rawuh. Telah datang sapa kanjeng asopan Nabiyyu kanjeng Nabi. Datang min ghazwat Tabuk saking perang Tabuk. Ketika kanjeng Nabi pulang dari perang Tabuk talaqqa mongko podo mapak kue kanjeng Nabi sopan nasu menungso banyak orang mapak kanjeng Nabi. Palaki itu mongko nemoni sopa engson engson apa ini? Sa'ib. Palaki itu mongko nemoni sopa engson Pak Sa'ib tadi. Nemahu eng kanjeng Nabi tak temoni ma'asibian bersama orang sebersama anak-anak. Tiba-tiba pas aku melok mapak kata Sa'ib. Kanjeng Nabi itu sudah bareng-bareng karo apa jenenge anak-anak. Ala Thaniyatil Wada ing daerah wilayah sing jenenge Thaniyatul Wada. Artinya apa? Kanjeng Nabi sangat cinta terhadap anak-anak. Pulang dari apa namanya? Perang aja disambut anak-anak dan Kanjeng Nabi sudah berbahagia bersama anak-anak. Anak-anak sapa mawon. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih bi hadzal lafzi dengan lafal ini. Warawal Bukhari dan meriwayatkan hadis Abul Bukhari Bukhari. Dawe ngene, qala dhahabna natalaqqa Rasulullah. Dadi ora kok kodiman Nabi bukan begitu tapi dhahabna sak terus ini. Dhahabna budal sapa ingsun. Sa natalaqqa hale mapak sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat untuk menjemput kanjeng Nabi. Natalaqqa halimapak sapa kita Rasulullah sallallahu ma'asibian bersama anak-anak tak papak tak apa tak jemput ila Thaniyatil Wada maring Thaniyatul Wada. Ini menunjukkan kanjeng Nabi itu sayang terhadap anak-anak. Bagaimana tidak, wong anak-anak itu kan generasi penerus. Kanjeng Nabi itu suka memperhatikan terhadap generasi-generasi penerus. Wa an Abi Umamah saking sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahzu au yujahhiz ghazian. Man utawi sapa wonge iku lam yahzu ora gelem melu perang. Perang gak melu. Au atau yujahis ora menyiapkan ghozian ing wong sing perang. Dia juga tidak mempersiapkan orang yang ikut perang. Au yakhluf utawa ora gelem ganti sapa man. Ora gelem ganti ghozian ing wong sing budal apa iku mau perang. Ganti fi alihi ing dalam ngrekso jagane ghozi wong sing perang bi khairin oleh jaga ma bi khairin kelawan bagus ya apa wong sing gak gelem perang gak gelem melok mempersiapkan perang gak gelem ganti wong
apa iku mau wong sing perang dalam hal merawat mengurusi keluargane, maka asoba mongko pasti menimpa wong mau sapa Allah Gusti Allah biko ziatin kelawan bilai apa bilai itu coba sing berat qabla yaumil kiamah ing dalam sadurunge dina kiamah dicoba oleh Gusti Allah. Wis gak gelem perang, gak gelem babarikan apa persiapan untuk perang, dan dia juga tidak mau mengganti wong sebudak perang dalam hal mengurusi keluargane, maka orang itu terlempakan sebelum hari kiamat tiba akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sa'temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi. Dawuh kanjeng Nabi jahidul musyrikin. Padha merangi sira kabeh musyrikin ing wawa musyrik. Olehmu perang mobil amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dan dengan diri kalian atau nyawa kalian, wa alsinatikum dan dengan lesan kalian. Lengkap perangnya itu lengkap. Yo hartane, yo nyawanya, jiwanya, yo termasuk apa namanya lesannya. Pinter dia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, bi isnadin sahih. Wa an Abi Amrin sangkeng Abu Amr. Wa yuqal dikatakan sapa Abu Amr dikatakan Abu Hakim An-Nu'man. Yaitu Abu Hakim bin Nu'man bin Muqarrin kang dadi putrane Pak Muqarrin radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Amr. Dawuh ngene syahidtu menyaksikan sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat langsung Rasulullah, kata siapa Abu Amr. Idza lam yuqatil, lamun ora merangi sapa kanjeng Nabi. Ora merangi min awal nahar, dari awal siang hari pagi. Akhara mongko menunda sapa kanjeng Nabi al-qitala ing perang. Hatta tazula sehingga lengsir apa syamsu srengenge. Watahubbalan sehingga bertiup apa riyahu angin. Angin-angin sepoi-sepoi. Angin segar. Wayang zulalan apa iku turun. Apa nasru pertolongan sehingga Gusti Allah. Berarti kanjeng Nabi nek iso perang di awal waktu. Maka jenabi mengakhirkan di akhir waktu. Kayak iso-iso awan. Ini kan jenabi. Alhamdulillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa an Abi Hurairah tasa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawud sapa sahabat Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannau aja arep-arep sira kabeh liqa al-aduwi ing ketemu musuh. Janganlah kaya berharap ketemu musuh, jangan abot. Tapi faidzalaki tu apabila nemoni sira kabeh al-aduwa ing hum ing mereka musuh, tapi kalian ketemu musuh yo sabiru padha sabar sira kabeh. Jangan berharap musuh, ketemu musuh. Tapi nek ketemu musuh, sabar. Hadapi dengan penuh kesabar. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya saat temani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Dawuh kanjeng Nabi ngene. Al-harbu khid'atun. Nekono khiyapa khu. Al-harbu utai perang iku khud'atun, tipu daya, adu strategi. Jadi perang itu adu strategi. Itu namanya khud'ah. Siapapun yang hebat strateginya bisa menang. Tetapi siapapun sing ora punya strategi yang hebat, maka dia pasti akan kalah. Karena itu perang Badar itu
Itu dimenangkan orang Islam karena ahli strateginya yaitu Sayyidina Umar ini ikut. Kata Kanjeng Nabi, ya napa ini perangnya? Kita berada di lembah agar kita dekat dengan tempat A. Kata Sayyidina Umar, jangan Kanjeng Nabi, jangan di situ. Kita kebetulan kita berawal, kita masuk di lembah ini dulu, maka kita mengambil air saja. Kita mengambil air sebanyak-banyak, lalu kita bawa ke atas. Ketika kita ke atas, orang kafir ke bawah untuk mengambil air, kita apa mulai perang. Maka kita pasti akan menang. Nah ini loh. Maka akhirnya perang Badar itu menang sebab ketika itu yang sebagai apa namanya pengatur strategi adalah Sayyidina Umar. Jadi al-harbu khud'ah, perang itu adu strategi. Pokok strategi ini hebat, dia akan menang. Kalau strategi ini tidak hebat, ya dia akan kalah. Termasuk pilwali, pilbub, pilgub, itu adalah perang itu. Adu strategi. Di apa iki? Wong masyarakat iki penake piye? Wilayah-wilayah kono, per kecamatan punya data. Oh, ini wilayah kene iku senengane duit, kayak ana duit. Grojok. Oh, wilayah kene senengane hiburan, kayak ana hiburan. Oh, wong-wong kene senengane pengajian, kayak ana pengajian. Oh, nek sing kene senengane tekano inul. Engko ora menang sampean. Nanti kono kenek. Sampean gak usah adu strategi. Yo gak iso menang sampean. Sampean kok pengen nyalon jadi apa namanya? Lurah kok gak ngerti strategi, ya salah, kalah pasti. Jadi strateginya kudu hebat. Sampean kok ana wong cawe do ayu sing naksir akeh, termasuk sampean naksir. Sampai kepengen menang dalam apa namanya kompetisi itu, maka sampean harus punya strategi. Deloken apa sih senengane Pak Lie, apa sih senengane Pak Dene, apa sih senengane wong tuane, apa sih senengane areke. Oh, iku harus ngerti. Oh, nek senengane Pak Dene ngene, wah kena engko. Ki nek senengane areke ngene, iki senengane wong tuane ngene. Ini sampean ngerti, wah insya Allah hasil masuk menang itu, sampean yang menang. Kenapa? Karena strategi ini top. Budal carry tapi menang. Adu strategi, jadi segala itu adu strategi. Muttafaqun ala, termasuk perang adalah adu strategi. Babu bayani jama'atin minasyuhada fi thawabil akhirah wallahu الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا جميعا بسم الله سمد المؤمنين وجعل ولادنا وطالما كنا لكم شرع خير وإما نفوا عنكم بل ورزقنا حسنا بل تفضل حسنا في الآخرة حسنا وقنا بالعافية الفاتحة.